السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد اللهم ارحمنا بالقران Allahumma ja'alna wa ahlana wa zurriyatina min ahlil quran Amin ya rabbal alamin Anak-anak Ustadz yang salih-salihah Kelas 1C SDIT Hidayatullah InsyaAllah pada video kali ini Ustadz akan coba menjelaskan terkait dengan tahsin surah al-ikhlas Tahsin surah al-ikhlas menjadi penting untuk kita perhatikan dan kita perbaiki Sebelum kita menghafal surah al-ikhlas beserta arti dan gerakannya Ustadz akan membaca terlebih dahulu surah al-ikhlas Dimulai dari ta'awud sampai dengan selesai Kemudian akan kita coba bahas ayat demi ayat di dalam Surah Al-Ikhlas terkait dengan tahsin yang baik dan yang benar. Silakan diperhatikan dengan baik. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Berikut akan coba kita bahas terkait dengan tahsin surah Al-Ikhlas Ayat demi ayat. Kita mulai dari ayat pertama surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ayat pertama surah Al-Ikhlas biasanya bagi para pemula terkhusus anak-anak akan keliru ketika membaca Qul Allahu ahad. Qul u uh, Jadi seakan-akan di situ ada dua hamzah u uh, Seharusnya hu ahad. Cara memperbaiki kesalahan tersebut baca terlebih dahulu ulang-ulang sampai lancar Kemudian ahad 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 kita ulang terus kemudian nanti kita gabungkan kul huwallahu ahad ha dulu kemudian hamzah kul huwallahu ahad kul huwallahu ahad silakan dicoba perbaiki bacaan ayat pertama surah Al-Ikhlas. Kemudian di ayat kedua Allahus Samad. Kesalahan yang sering terjadi bagi para pemula ataupun anak-anak ketika membaca ayat kedua surah Al-Ikhlas pada huruf Sod. Pada huruf Sod, dalam ayat kedua surah Al-Ikhlas terdapat tanda baca tasdid. Tanda baca tasdid maka seakan-akan huruf sodnya ada dua. Kita membaca huruf sod secara double atau seakan-akan ada dua. Allahus Samad. Langsung masukkan ke huruf sod. Allahus Samad. Kesalahan yang sering terjadi adalah Allahu somad Allahu somad Hu Seharusnya Hu Kita tekan Hu Ya Masukkan ke huruf sod Karena huruf sod Ada tanda baca Tasdid Allahu somad Allahu somad Silakan diperbaiki ayat kedua surah al-ikhlas kemudian di ayat ketiga surah al-ikhlas lam yalid wa lam yulad. di sini lebih ditekankan pada huruf dal sukun tadi di ayat pertama dan di ayat kedua ada juga dal sukun di akhir ketika ada dal sukun maka harus kita pantulkan cara membacanya karena huruf dal termasuk ke dalam huruf qalqalah kul huwallahu ahad 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 lam yalid wa lam lam yalid itu adalah qalqalah sugro karena berada di tengah wa lam yulad berada di akhir maka إذودالله قول قوله لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ثموديان آيات راخير ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له fuwan ahad walam yakun di situ ada nun sukun kemudian bertemu dengan lam maka langsung leburkan ke huruf lam itu adalah hukum tajwid idgom bila gunnah nun mati bertemu lam walam yakul lahu jadi tidak boleh dibaca walam yakun lahu yakun lahu nun sukunya tidak perlu dibaca lagi langsung masukkan ke huruf lam walam yakullahu kufuwan ahad kufuwan ahad walam yakullahu kufuwan ahad ya berikut tadi adalah perbaikan tahsin surah al ikhlas silahkan diperbaiki bacaan kalian terkait dengan surah al ikhlas Demikian video terkait dengan perbaikan tahsin surah Al-Ikhlas. Tetap semangat untuk selalu memperbaiki bacaan-bacaan kita. Sebelum kita menghafal alangkah baiknya untuk kita perbaiki terlebih dahulu surah yang akan kita hafal, silakan dicoba untuk memperbaiki bacaan masing-masing. Wassalamualaikum -masing. warahmatullahi wabarakatuh.